Hai, assalamualaikum everyone. Welcome to my channel, Cina Lewat Sugi. Please like, comment, and subscribe. And thank you everyone. Halo semuanya. Hari ini aku tuh lagi masak-masak untuk persiapan buka puasa, guys. Ini aku lagi mau buat semacam ayam kecap. Namun aku juga heran kenapa aku buat bumbunya itu kayak bumbu untuk buat dangkot, guys. Antara dangkot atau apa sih namanya? Woku. Kayak gitu, guys. Tapi entah gimana nanti ujungnya, kalau memang memungkinkan aku pakai kecap, aku kasih kecap, guys. Kalau enggak ya udah jadi ayam masak kuning aja kayak dangkot gitu. Oh. Oke, lanjut kita aduk sampai benar-benar mateng. Dan kita gunakan apinya api kecil biar semuanya biar masaknya maksimal kayak gitu, guys. Nah, tadi ini ayamnya sudah aku kasih perasan jeruk nipis dan aku sudah tiriskan kurang lebih 15 menit. Jadi airnya udah benar-benar nggak ada ya, guys. Nah, kita simpan. Lalu kita aduk, apinya masih tetap api kecil. Jadi jangan dikasih air dulu, guys. Biarkan dia berubah warna si ayamnya ini. Nah, setelah aduk-aduk, kita langsung ini tutup dulu, guys. Nah, sambil ini ditutup, aku kerjakan yang lain dulu ya. Nah, guys, karena ayamnya udah mulai kering, kita kasih kecap. Aku nggak tahu di sini berasanya bakal kayak apa. Intinya baru perdana aku buat makanan kayak gini, bumbunya bumbu dangkot dan ujung-ujungnya dikasih kecap. Tapi semoga enak ya, guys, karena ini yang aku masak buat suamiku dan juga tetangga-tetangga kosan. Oke, karena di sini aku banyak bertetangga dan bukan hanya aku yang suka memberi, namun kami suka saling tukar menu, guys. Kalau di tempat kalian gimana? Apakah ada yang seperti kami di sini? Dan finish, guys. Udah kering, kelihatannya enak banget, tapi kita nggak bisa nyicipin karena waktu berbuka puasa masih lama, guys. Oke, semoga enak ya. Aduh, nah ini dia
Dari tampilannya cantik sih. Kayak kelihatan enak gitu guys. Mungkin karena bulan puasa ya, jadi semua kelihatan enak. Tas semoga rasanya juga enak. Pokoknya doakan ya guys. Thank you for watching. Assalamualaikum.